Bisa. Apa? Aku tuh mau ngomong sama kamu. Kamu ngomong apa lagi sih sama aku? Mau ngomong soal Kak Salsha? Kan kamu udah ngomong sendiri sama dia. Kamu butuh bantuan aku apa lagi? Aku mau cerita sama kamu. Kamu dari kemarin malah... Aduh, Jidan, kalau cerita aku nggak punya waktu. Aku harus ke perpus sekarang. Kurang kuat! Kurang kuat! Pegang. Situ. Segini? Pegang ya. Pegang yang kuat. Au! 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 Sakit dong. Sekarang ngaku sama gue. Ngapain lu ngikutin gue? Gue pengen kenal aja sama lo. Maksud gue, kita kan udah kenal, tapi kita kan belum akrab. Jadi, gak apa-apa dong. Boleh kan? Cowok yang mau kenalan sama gue, harus bisa ngelawan gue. Bisa gak? Sama. Hel. Bi. Kava berangkat kerja dulu ya. Oh iya, Bi. Itu untuk acara ulang tahun Abi. Jadinya di mana? Kan cuma makan malam. Jadi di rumah Umi aja. Nah, yaudah kalau gitu. Alif sudah diajak. Alif, udah Kava ajak. Tapi Kava pikir acaranya di sini nggak di rumah Umi. Ya udah kalau gitu Kava berangkat kerja ya, udah janjian sama pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf dok, masih ada satu pasien lagi. Sebentar, taruh dulu. Halo, assalamualaikum Pak Alif. Ya ada apa? Saya sedang sibuk. Nah, terus Fisya mau tanya gimana Pak? Emangnya kenapa? Ini ada yang Fisya nggak ngerti masalah dosis. Ini gimana ya Pak? Perlu dirangkum juga nggak? Berkaitan sama resistensinya nggak? Ada sih kaitannya. Ya, kalau ada kamu nggak usah bingung-bingung, kamu tinggal masukin aja. Iya, tapi ini panjang banget, Pak. Nggak bisa dirangkum. Udah, kamu tinggal jelasin aja, oke? Ya udah nggak ada masalah lagi kan? Nggak ada. Ya udah dulu ya. Saya lagi sibuk banget nih. Assalamualaikum. Ya? An? Aku dapet, mancingin dari sini. Tengah yuk, mau nggak? Tengah sana. Bantuin ya, diem aja. Usah, aku jago kamu mah. Sendiri aja. Aku tuh akhir-akhir ini lagi kehilangan sahabat aku, tau gak? Sibuk mulu, menghindar terus. Ini gak ngindar. Ini gimana mau ngindar, orang kita berdua doang tengah danau.
Kamu kok tahu sih aku di sini? Tahu lah. Tempat favorit kamu, makanan kamu, semua juga aku tahu. Tapi aku nggak tahu sih, cowok favorit kamu. Paling kayaknya aku. Ih, bukan ya. Aku sukanya Miller Kan. Kali. Yang ada yang lain aja. Biarin, kenapa sih? Dan! Dan, dapet, Dan! Aduh, berat. Bantuin dong. Tunggu, aku liatin di sana. Kayaknya karena gede deh. Ya, lepas. Hah? Lepas. Mana sih kamu? Coba lagi. Coba tau masih lapar ikannya. Mana sih Jidan nih? Pegang Jidan langsung kabur ikannya. Sini peletnya lagi. Nanti kalau Salsha terima lamaran aku, kita masih bisa kayak gini gak ya? Oh, pastilah. Iya kan, Syah? Kemarin. Jadi begini, persoalan... Nah, itu dia. Baru aja diomongin. Sini, sayang. Alif, ini Fisya. Adiknya Salsha. Kalian udah saling kenal. Oh. Seperti yang sudah sama-sama kita tahu, saya kemari mengantar putra saya. Untuk meminta putri Abi Husain menjadi pendampingnya. Betul, Abi. Saya mau melamar Salsha Sabila Akbar, putri sulung Umi dan juga Abi, untuk menjadi istri saya. Gimana? Bila seorang perempuan itu diam, berarti dia setuju. Alhamdulillah. 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 Liv, sekarang udah tahu kan?
gue sama Nella mau ngenalin cewek. Nah, cewek itu Nafisha. Gimana? Mau gak? Yeay. Gak mau, Bi. Ada Bi-nya tuh, berani gak? Kan gue bilang enggak. Hah? Ya lo juga gak bilang iya. Abi? Abi kenapa, Bi? Abi? Bi, Kapa? Abi? Abi? Lim ke rumah sakit sekarang, Lim. Ya, oke. Ditahan, Bi. Abi, cepet. Kebut, Lim. Sabar. Abi, cepet kan nyetirnya, Lim. Ke rumahnya. Enggak, Bi. Kita harus ke rumah sakit, Bi.